Pada video kali ini, saya akan menunjukkan tutorial cara merapikan belakang sulaman. Di sini ada dua sulaman yang belum saya rapikan. Alat yang dipakai yaitu ada korek gas, kemudian benang dan jarum jahit, dan gunting. Yang pertama, saya akan rapikan dengan menggunakan korek gas. Ya, apinya kegedean. Kita benerin lagi ya, Bun. Dan ternyata cuacanya hari ini tidak bersahabat dengan api. Oke, kita lanjutkan dengan berpindah ke ruangan. Lanjutkan bakar setiap tepi pita. Rekatkan setiap ujung pita ke kain atau pita yang lainnya. Untuk yang kedua, saya akan rapikan dengan cara yang lain. Pertama, rapikan setiap ujung pita dengan gunting. Kemudian, bakar setiap ujung pita. Setelah itu, jahit bagian ujung pita satukan dengan yang lain. Maaf ya, Bun, kita lanjutkan menjahit setiap ujung pita.
Nah, itu dia dua cara merapikan bagian belakang sulaman. Selamat mencoba!